200-an. Dan nantinya tentu saja akan ditingkatkan lagi hingga kecepatan maksimal yang diizinkan sekitar 350 km per jam. Uji coba dilaksanakan hari pertama menggunakan Red Komodo atau Emu penumpang, dan hari-hari berikutnya menggunakan CIT yang berwarna kuning. Uji coba ini bertujuan untuk memastikan sarana prasarana apakah sudah baik dan layak untuk digunakan, yang diantaranya termasuk jalur relnya, slab tracknya, listrikannya atau OCS-nya, overhead catenary system, untuk memastikan semuanya bisa berfungsi dengan baik. Stasiun yang ada di dalam jalur kereta cepat Jakarta-Bandung di antaranya adalah stasiun Tegaluar, kemudian ada stasiun Padalarang, stasiun Karawang, dan terakhir adalah stasiun Halim. Dan saat ini juga masih tahap penyempurnaan. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kecepatan nanti akan bervariasi. Tidak selamanya 300 km per jam atau 350 km per jam. Namun melihat situasi kondisi di lapangan. Mungkin di jalur yang berbelok-belok akan mengurangi kecepatannya. Di jalur naik turun akan berbeda pula. Sehingga semuanya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Setelah uji coba tahap pertama dilaksanakan, ini kurang lebih 2 minggu, dilakukan evaluasi, kemudian pembenahan-pembenahan sarana-prasarana yang diperlukan, penataan ulang lagi, barangkali masih ada jalur yang kurang sesuai. Dan tentu saja ini akan dilakukan lagi uji coba tahap yang kedua. Mudah-mudahan minggu ini atau mungkin minggu depan, semoga bisa dilaksanakan uji coba berikutnya. Sehingga bisa yakin bahwa jalur kereta cepat Jakarta-Bandung bisa dilalui. EMU, kereta cepat Jakarta-Bandung maupun CIT dengan lancar tanpa gangguan apapun. Terlihat di dalam video yang berwarna merah putih, ini adalah EMU penumpang atau kereta cepat Jakarta-Bandung penumpang yang juga sudah diuji cobakan. Kemudian ada juga yang CIT berwarna kuning, ini juga sudah berulang kali untuk mencoba lintasannya.
dari kecepatan yang rendah hingga kecepatan sekitar 200-an. Dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Mengingat rencana dioperasikannya sekitar pertengahan bulan Agustus 2023. Semoga semua bisa berjalan dengan lancar, aman, dan selamat. Sekian dulu informasi uji coba tahap pertama yang dilakukan oleh EMU, kereta penumpang maupun CIT. Semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tetap semangat, salam sehat, sukses selalu.